Cek. Nah, ini karaoke. Kalau karaoke segini. Ya sekali lagi ini bisa untuk mengatur karakteristik echo-nya di sini. Dan indikatornya ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan coba Bluetooth-nya. Kita hidupkan Bluetooth. Sekali-kali Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang ingin merasakan sensasi murotal atau kiroat atau keur anu rada jauh ti pangeran sementara meureun bisa karaokean di rumah, maka suara kita akan dirasakan sensasinya seperti di studio family atau studio musik gitulah. Maka sound card ini sangat cocok digunakan. Maka orang yang suaranya jelek sekalipun seperti Kang Aris Patori, Ajengan Titasik, apalagi Kang Apung yang wah suaranya tidak tertolong. Pokona mah ya sunu suputu minal mutakallimi wasami alaiha da'ewe pulungananana. Nah, yang membuat saya tertarik, yang membuat saya jatuh cinta kepada sound card ini, yang pertama dari penampilannya. Nah, ini boxnya kita buka dulu. Bismillah, kita buka. Wis, subhanallah, ternyata ini begitu menggoda. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah sia. Waduh, ini sangat cantik sekali, ya Allah, subhanallah. Nah, ini pinggirnya juga aduh, pakai pelindung sehingga tidak enggak usah khawatir kadugar dagor. Ini mah aman sekali, packingnya sangat Masya Allah. Nah, ini penampilannya ya, nanti kita bahas bersama. Tuh, pelindungnya, dan ini buku petunjuknya. Lantadilu abada, lamun urang make ieu tidak akan tersesat. Tapi ah enggak usah lah, ada ini malin Quran lin hadis. Ini bahasan juga bahasa araringis, ah males baca ya. Ini buku petunjuk. Kita buka dikit coba. Ah, pasti bahasa araringis ya. Iyalah. Biarlah nanti otodidak sajalah, enggak usah pakai ini. Oke, kita taruh dulu aja ya. Nah ini kelengkapannya yang tersedia apa saja, kita buka. Nah, ini jack aux 1-2. Kemudian ada berapa ya? Setting 3 dan 1 charger. Nah, ini tipe C kayaknya ya. Tipe C kayaknya. Nanti kita coba ya. Biar enak suaranya, kita on-kan dulu reverb-nya. Dari sini kita atur. Cek. Nah, lumayan kan udah ada reverb. Dicoba. Sekarang high-nya kita angkat. High, coba. Tes. Duh, bagus. Sekarang middle-nya juga kita angkat. Halo. Hello ladies and gentlemen.
tapi belum pakai bass low-nya. Cek 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 1 2 1 2. Nah, baru perfect ini namanya. Inilah teman-temanku sekalian, sound card yang membuat aku jatuh cinta. Kenapa? Di samping penampilannya yang begitu cantik dan juga suaranya sungguh-sungguh sangat enak, luar biasa sekali. Dikit-dikit kita rubah, cek-cek, ditambah hehonya, wah semakin besar. Dan ini seperti sound card harga berapa gitu. Ripumnya, modenya masih ada yang lain. Coba kita cek mode yang lain di ripumnya. Cek. Nah, ini masih ripum, tapi karakternya beda dari yang tadi. Kita tekan lagi. Cek. Nah, ini yang paling enak. Cek. Cek. Ripumnya ini yang paling enak. Cek 1 2. Jadi ripumnya di ripum karaoke ini kalau ini. Jadi indikatornya di sini nih. Ini ada mic. Nah, ini sedang mic yang aktif. Jadi karakteristik mana yang sedang kita pakai bisa dilihat di indikator di sini. Jadi ini aduh, ada kentut segala. Hitut heula bieu. Ini mic, reverb-nya di mic. Di ini OST, apanya OST tadinya? Oh, aing ah. Kajian lah OST. Ke pop. Cek, cek. Nah, ini di pop nih. Jadi ini ada ya, ada indikatornya. Jadi kita mudah mengetahui. Sekarang reverb yang sedang saya pakai adalah reverb dengan indikatornya di pop. Di pop ini ya. Sekarang kita ke pro. Cek, cek. Nah, ini pro. Kemudian kita pindahkan ke host. 1 2 1 2. Cek. Nah, ini karaoke. Kalau karaoke segini. Jadi sekali lagi ini bisa untuk mengatur karakteristik echo-nya di sini. Dan indikatornya ada di sebelah sini. Dan kemudian kita akan coba shortcut ini. Fungsinya apa? Suaranya apa? Wah, oh iya mana on gedingan. Sadebu bedilan kieu. Ah, seteu manfaat euy iya mah. Loh. Ieu mah ngoprokan anu keur modal geuning. Ah, ieu mah keur nyantet ih. Tit. Cek, cek. Hmm? Apa tadi katanya? Deleting recording. Oh, untuk merekod katanya. Untuk merekod saya, tapi saya belum pelajari. Recording deleted. Recording tuh, non, dekadengnya aing. Non ngomong sekelidi. Recording. Oh, recording. Keur ngarekam cenah. Mun kadenge mah. Oke, ngarekam indikatoran di mananya? Ieu keur ngarekam cenah. Engke nyetelna kumaha euy aing can ngarti. Cek. Deleting recording. Misalah pokoknya mah kitu engke pelajari dirinya, yang penting saya yang paling inti saya ingin suara. Wis lah, bae ngomong naon maneh geu, teu ngarti aing ah. Teu kadenge lin teu ngarti. Ini untuk monitor. Jadi yang saya dengar, ini yang saya katakan, ini saya dengar di handphone. Kalau ini ditutup, maka saya tidak bisa mendengar apa-apa. Nah, monitor on, cina. Monitor on, ngomong teman yang gitu sing jelas saya pada amat tua. Allah batan kasaha, nu jelas ngomong nagera. Daking, daking, daki. Loop back. Loop balik di ari loop teh muter, back teh balik pingis lah. Geus lah itu on. Nah, kemudian ini suara yang indikatornya di mana? Cek, cek, cek. Oh, di cek, cek, cek. Nah, ini cek. Ceknya hidup tuh, nyala. Ini latch tadi cek atas, cek bawah ya. K
Kemudian ini dek, oh ini ya, ini dek. Jadi begini kalau dek, jadi suaranya begini. Halo, halo, halo. Ih suara naon orang ngomong. Dek nu bawah, tanya indikatornya karena dek nu bawah nu hidupna. Ya, telah dipelajari sendiri. Ini untuk karakteristik suara nih. Female voice, oh female voice, female teh, awewe. Voice teh sora, jadi sora awewe. Seperti kieu sora awewe teh komo lamun amak. Male. Oh, jadi ini indikator ini nih, indikatornya di sini. Bila ditekan ini, yang aktif apakah female, male, kemudian monster, baby, monitor. Nanti tekan dulu, tekan ciri ieu mah ducking. Ting lah. Monster voice, baby voice, budak letih, iya mata. Fitur yang sudah disediakan di soundcard ini tinggal kita pelajari. Yang penting saya ingin suaranya enak atau enggak. Sebab ketika saya pakai ini, yang ini juga sebenarnya enak. Cuma ada sedikit kerces-kerces, nah begitu. Kalau ini enggak, lembut sekali ya suaranya, lembut. Jadi enggak ada kersek-kersek-kersek begitu. Memang mic ini peka ya, jadi wajar. Jadi kalau suara dari luar pun terdengar. Nah sekarang kita akan coba bluetoothnya. Kita hidupkan bluetooth. Nah bluetoothnya udah? Ya. Udah nyala. Kita coba sekarang bluetoothnya ya. Aktif. Sambungkan. Nah ini Sabin Case ya. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Sekali-kali Arab. Ini background yang saya gunakan untuk ceramah agama di channel yang lain. Karena saya punya channel sedang menggarap channel ilmu alat ya, tata bahasa Arab Jurumiyah, dan background ini yang saya gunakan. Jadi bluetoothnya nyala ya. Oh, jadi dari sini kita atur kecil. Nah kalau bluetooth atau AUX ini yang kita gunakan. Apa bassnya ngaruh enggak? Oh enggak, ini cuma untuk vokal, gains untuk vokal juga. Duh enak banget suaranya. Jadi ini sangat recommended sekali ternyata. Sekarang kita beralih ke lagu yang lain. Sebagai informasi bahwa soundcut berapa tadi ini saya lupa. Soundcut ini ya pokoknya ya, Sabinetek ini soundcut yang sangat-sangat bagus sekali. Harganya sekali lagi ini 280 ribu rupiah berikut ongkir. Sekian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua, baik untuk kepentingan konten kreator ataupun bisa juga ini dipakai ceramah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.